And then ni racun. Ni aku cakap racun. Assalamualaikum. Hello gang. Okay, macam yang aku janjikan dalam room ni, apa aku nak share dengan korang lah apa barang-barang yang aku dapat masa aku ambil motor dekat NKS ni. So okay, benda pertama ni given lah, dia akan bagi satu buku, apa satu file. File ni adalah untuk file kita panggil manual book, manual file, buku warranty apa semua ni. Ini memang apa ni, standard lah daripada KTM. So dalam ni of course dia ada manual book, satu English, satu Austria. So siapa yang tera Austria boleh baca yang ni. And then ni welcome to Orange Family. Ni just a booklet dia lah. Apa ni, just an introduction lah. Okay, nak cakap terima kasih apa semua sebab kita beli dia punya, sebab kita beli dia punya ni lah motor. And then the buku service and warranty, dan juga dia punya file yang waterproof ni. So benda ni pun sebenarnya kadang-kadang tak perlu pakai pun sebenarnya, sebab sekarang ni benda semua computerized. Tapi to be safe, sebenarnya better bawa sekali lah masa pre-service dekat authorized service center. Okay, and then ni racun. Ni aku cakap racun sebab ni dua ni adalah katalog street power apa ni, power wear dengan street power parts lah. So ni adalah racun lah. So kalau hati tak kuat, jangan buka lah. So ambil ni, simpan terus sebab macam-macam lah power parts dalam ni. Ni pun sama, tapi ni tak se, bagi aku sebab dia punya racun tak se kuat macam yang ni lah, power parts ni. Okay, and then of course dia punya apa ni, key code card dengan kunci dan kunci spare. So kalau kata kunci hilang, korang kena bawa benda ni untuk ni. Tidak, dia takkan bagi lah kunci untuk spare kalau kata kunci hilang. Let, and then haraplah kunci korang yang hilang lah. And this one sebenarnya adalah dekat Europe standard plate board, sebab kat sana memang kena pakai board plate yang besar. So ni pun dibagi sekali, dan aku pun tak ada apa-apa, aku just masukkan dalam file ni lah. Okay, let's ready to race. Okay, itu nombor satu. Okay, selain daripada tu, sebenarnya aku kira-kira ada lebih kurang 10 atau 11 lah. Mungkin aku ada miss. Sebab ni pun sebenarnya dah, aku rasa ni dah masuk bulan ketiga lah aku pakai motor ni. So benda-benda ni pun memang aku letak dekat tempat-tempat yang lain-lain, aku tak letak sekali. So antaranya, first kali of course given lah. Macam aku cakap, kalau pergi mana-mana kedai pun mostly dia orang akan offerkan helmet, bag, jacket, and some ada, some tak ada, dia akan offer glove. Okay, so bagi aku sebenarnya helmet dia okay, sebab aku memang pakai helmet ni pun. Aku tak tahu, nak tak decide lagi whether nak tukar di helmet ke apa, sebab aku rasa helmet dia quite decent, quite okay. Cuma kalau untuk disebabkan ini modular punya helmet, so dia agak bising sikit lah. Dia flip up kan, tapi ok lah, just nice. Sebab dia full ikut kalau motor. And then kalau korang beli dekat NKS, mostly semua akan dapat helmet design ni lah. It's either yang berkilat macam ni ataupun matte colour, bergantung. Ok, and then kedua ni jacket lah. Jacket dia pun actually quite decent juga. Cuma aku sebab dia ada padding dalam ni dekat 2-3 tempat lah, ada padding sikit, foam, dalam bentuk foam dekat sini, dekat bahu,
dekat siku. And then kalau pakai pun quite okay, cuma sebab aku, tujuan aku beli motor ni untuk pakai hari-hari, so jaket ni sebenarnya tak waterproof lah. So tu one of the reason yang aku tak pakai. And then aku pun boring juga kalau semua benda KTM kan. So kita perlukan variety sikit lah dalam kehidupan, baru ada warna-warni dalam kehidupan kan. And then third, bag. Bag, so-called dia bagi Comain. Aku tak sure benda ni, aku tak rasa benda ni worry lah. Sebab aku pernah pergi dekat Motor Gear, sebab dia orang pun distributor untuk Comain juga. So dia orang ada share kat aku lah, sebenarnya Comain ni kalau dia ada quite unique punya label kalau betul-betul korang beli lah. So aku tak rasa bag ni worry pun. Tapi dia okay sebenarnya kalau pakai malam, sebab dia ada reflection dekat sini. And then dia ada pocket kat sini untuk barang, letak-letak barang-barang pun semua. Cuma dia kecil dan tak waterproof, another minus point untuk aku lah. So ini yang kedua. Yang ketiga ni, glove. Aku memang tak selesa pakai. So tapi okey, sebab dia ada knuckle protection, kat sini pun ada protection apa semua lah. So anggaran aku rasa ni dalam belas-belas ringgit je lah benda ni. Okay, tu ini given. Sebenarnya empat-empat benda ni sebenarnya kalau pergi kat kedai-kedai lain pun sebenarnya dia orang ada offer juga. So bukan hanya kat NKS, cuma NKS ni dia ada lagi lah extra barang-barang yang dia offer yang menyebabkan aku nak ambil motor tu kat situ kan. Okay, barang seterusnya adalah ni, t-shirt macam jersey KTM. Memang ni NKS punya, so quite nice design. Cuma aku sebenarnya tak prefer untuk pakai baju yang macam-macam color dan macam-macam design. Aku seorang yang pakai baju yang plain. So that's why baju ni just aku pakai kat rumah. Or maybe kadang-kadang aku exercise dekat balcony rumah. And then this one, baklava. So-called brand Alpine Star. Actually ni sebenarnya aku minta, tapi end up aku tak pakai. And dua benda ni, ni adalah chain cleaner. Okay, sekejap lagi aku bagi tahu kenapa dalam plastik lagi. So and this one is chain loop, untuk cuci chain lah. Okay, so ni pun ni aku tak pakai juga, disebabkan aku ni malas cuci motor sendiri. So aku hanya hantar motor ke kedai cuci motor lah. Okay, untuk barang yang seterusnya, which is aku tunjukkan image ya, sebab aku tak boleh nak cabut pun, sebab benda tu adalah bobin. Bobin ni macam ni, dia sebenarnya untuk memudahkan lah, boleh kita sangkutkan kepada kalau korang ada paddock untuk parking, ataupun masa hantar ke kedai cuci, dia orang kebanyakan yang pakai paddock ni, paddock stand. And masa servis lah dekat NKS atau mana-mana servis, memang dia orang akan pakai. So benda ni amat berguna. And then gear shoes. Gear shoes ni kalau korang tahulah, sebenarnya motor-motor macam ni semua dia punya gear kan macam nak masuk gear kan, kita kena congkit naik atas semua kan. So itu akan sebenarnya kalau korang tak pakai kasut yang proper untuk ride, memang ada kemungkinan besar sekejap je lah kasut korang tu senang rosak lah. So benda ni dia pasang macam ni, so korang boleh pakai kasut apa pun lah. Tapi still advisable untuk ride ni, pakailah kasut yang kasut ride, sebab untuk safety kan. Last but not least adalah motorcycle cover lah.
So motorcycle cover ni aku cuma pakai once in a while disebabkan aku malas nak buka tutup buka tutup, and then aku duduk dekat apartment. So kalau katakan aku nak jalan jauh yang memerlukan aku bawa kereta untuk tinggal motor tu tak gerak 3 hari, then baru aku pakai. Kalau tak, memang aku tak pakai pun benda ni. So itulah barang-barang yang aku share tadi tu, yang kenapa reason dia aku beli motor ni dekat NKS lah. Sebab aku rasa barang yang aku dapat agak berbaloi banyak. Sebenarnya ada beberapa benda tu memang agak praktikal untuk kita pakai lah, tapi buat masa sekarang ni bagi aku yang everyday aku travel, so sebenarnya ni je lah yang aku pakai, termasuk bobin. Ini pun aku tak pakai juga, termasuk bobin, J-shoes dan motorcycle cover. Barang-barang lain sebenarnya aku ada beli lain lah, aku beli tambahan lah. So yang itu sebab reason dia aku pakai motor ni hari-hari, and then kita punya cuaca tak menentu, kejap hujan kejap tak hujan apa semua kan. So memang masa aku beli motor ni memang everyday hujan, and then so aku prefer untuk pakai yalah barang-barang yang apa ni, waterproof lah. Okay, so yang tu aku akan share dengan korang untuk next video lah. Okay, thank you guys. Thank you for support Gojira Crew ya. Bye. Assalamualaikum.